cuma satu rumah. Pemirsa, selamat malam. Anda menyaksikan Breaking News TV One. Saya Cica Anissa. Informasi yang terbaru meskipun sangat minim, tapi kami hadir menghadirkan kepada Anda data yang paling akurat mengenai informasi terjadinya kebakaran gudang peluru, pemirsa. Saya masih menunggu informasi, bahkan juga laporan langsung dari reporter kami yang pasti akan siap mengabarkan. Dan tepatnya gudang peluru terbakar dan tepatnya di wilayah Bojongkulur. Dan ini gambar yang Anda saksikan hingga saat ini, kami masih akan terus mengkonfirmasi penyebab pasti kebakaran. Karena kalau Anda lihat dari kebakaran ini cukup hebat ya pemirsa, api membumbung tinggi ke angkasa, bahkan ini bukan asap tapi ledakan yang cukup besar pemirsa terjadi di sana. Pastinya kami ingin memastikan bahwa berapa banyak jumlah korban, penyebab kebakaran, dan apa dampak dari kebakaran tersebut. Data-data yang kami masih akan terus himpun adalah pemirsa, bagaimana kemudian dampaknya kebakaran tersebut dengan wilayah sekitar. Kami mendapatkan gambar yang masih kami akan himpun, kami akan mentransfer gambar tersebut untuk nanti Anda bisa saksikan di layar televisi Anda. Ada berapa, bisa dikatakan ini semacam bagian-bagian dari peluru yang sampai menyasar pemirsa ke rumah-rumah warga yang terletak berdekatan dari lokasi kebakaran pemirsa. Ya. Kami menginformasikan lagi bahwa saya mendapat informasi lokasinya di Cikiwul, Bantar, Gebang. Nah, kami masih akan terus pemirsa memberikan update terbaru karena baik data, gambar, bahkan juga informasi ini memang masih sangat minim karena ini baru saja terjadi. Saya tekankan lagi, baru saja terjadi. Reporter kami pun sedang menuju ke lokasi untuk mengkonfirmasi peristiwa kebakaran tersebut dan kami juga akan menghubungi pihak dari terkait pemirsa karena informasi saat ini yang masih bisa kasih bubur. Ya, ini gambar terbaru yang kami dapatkan pemirsa. Ini peristiwa kebakaran. Kami akan hadirkan kepada Anda bagaimana rekaman dari masyarakat di sana. Abangku, orang jeblok maning. Yang lu. Kebakaran paling parah habis buka. Langsung lihat kebakaran. Allahu Akbar. Nyala bangku. Ah, orang jeblok maning. Yang lu. Kebakaran paling parah habis buka. Langsung lihat kebakaran. Allahu Akbar. Nyala bangku. Ah, orang jeblok maning. Ya pemirsa, inilah dia suara teriakan, bahkan juga respon dari masyarakat mendengar beberapa kali terdengar ledakan pemirsa dalam kebakaran yang terjadi di sana. Pak, ini anginnya sampai sini, Pak, meledak. Astagfirullah, ya Allah. Innalillahi, ya Allah. Ya Allah, kenapa anginnya? Ada semacam ketakutan juga yang bisa Anda dengarkan dari suara kepanikan dari masyarakat yang mendengar ledakan. Pastinya mereka khawatir dampak kebakaran tersebut menyasar ke rumah mereka karena suara cukup kencang.
Kobaran api juga sangat kencang, sangat tinggi pemirsa. Informasi pun yang kami dapatkan bahwa